Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Ustaz Besar dan Raja Susana Pem, Bapak Mas Tahir. Ustaz Salam, kita berkata di judul kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat! Hak ya, Allah Salam Allah Serina Muhammad. Amin. Kita di dalam gelap itu di dalam terang-terang yang diadil Islam Madinah. Di sini saya akan memberikan ceramah tentang adab bagi orang yang tidak berpuasa. Siapa yang ingin berpuasa? Berpuasa bulan Ramadan merupakan kewajiban pokok dalam agama Islam. Kewajiban puasa Ramadan didasarkan pada perintah Al-Quran. Meninggalkan puasa Ramadan merupakan salah satu dosa besar. Ayo, siapa yang tadi yang katanya ninggalin puasa? Siapa yang tadi katanya mokel-mokel, siapa yang mokel? Ayo, dosa besar itu namanya. Sampai juga lagi ya, Din. Benar ya? Perempuan itu haid. Bagi untuk Islam kecuali jika seorang meninggalkan puasa karena satu alasan, yaitu yang diizinkan syarat Islam. Mereka digambarkan Al-Qur'an sebagai orang-orang yang sedang sakit atau melakukan perjalanan yang jauh. Selain itu, perempuan yang sedang haid atau nifas juga tidak wajib berpuasa, bahkan haram yang jika berpuasa. Meningkat banyaknya golongan orang yang tidak berpuasa bulan Ramadan karena kenapa yang tidak berpuasa bulan Ramadan? Kenapa sih? Kenapa? Adi, kenapa sih kamu enggak berpuasa? Apa? Yang benar. Apa? Harus kuat. Enggak kuat terus kuat. Untuk minum emang pak padahal sahur semangat diam-diamnya puasa. Allah tapi malah melok buka puasa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.